خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد. قال فكن أنت معه باستغراقك في التوحيد لأنك إذا كنت معه كذلك حجبك عنك أي بعدك عن رؤيتك نفسك. اللهم صل على سيدنا. قال فتسلم من الشرك الخفي. قال المؤلف فكن أنت معه maka jadilah engkau bersama-sama dengannya. Bistighraqika dengan tenggelam kamu fit tauhidi di dalam tauhid. Li'annaka kerana bahwasanya engkau idza kunta ma'ahu apabila adalah engkau berserta dengannya kadzalika seperti yang demikian itu hajabaka anka ketika itu menghijablah ia akan engkau daripada engkau ai iaitu ba'adaka menjauhkan ia akan engkau an ru'yatika daripada melihat engkau nafsaka akan diri engkau fataslamu minasyirkil khafi. Ketika itu selamatlah engkau daripada syirik khafi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Seterusnya berkata mu'allif rahimahullahu ta'ala. Fakun anta ma'ahu. Maka jadikanlah diri engkau ma'ahu berserta dengannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berserta dengannya. Maka jadilah engkau, maka jadikanlah diri engkau, fakun anta, maka jadikanlah engkau akan diri engkau ma'ahu berserta dengannya. Allahumma salli ala. Macam mana caranya kita nak menjadikan diri kita berserta Allah? Bistighraqika fit tauhid. Itu cara dia, iaitu dengan tenggelam engkau di dalam tauhid. Apa dia makna tenggelam engkau di dalam tauhid? Maknanya ialah sepenuh pandangan diri engkau. Bila mana kita tenggelam, tenggelam ni maknanya kita tak tinggal satu pun badan kita di atas muka air, tetapi kita semuanya diri kita di dalam air. Itu kalau tenggelam.
Kalau tenggelam semua tapi masih tinggal kepala tu, orang tak panggil tenggelam lagi. Jadi bila kata bistighraqika, tenggelam engkau di dalam tauhid, maknanya sepenuh pandangan mata hati engkau di dalam tauhid. Bukan sekadar hati, hati dan diri-diri sekali. Semua tenggelam di dalam tauhid. Apa dia makna tenggelam dalam tauhid? Tenggelam di dalam Allah. Tenggelam di dalam Allah. Hati dan diri tenggelam di dalam mengesakan Allah. Contoh, orang yang berzikrullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mulut mengucapkan la ilaha illallah, hati Allah jua Tuhan aku. Bila mana kita berzikrullah, dia melibatkan mulut, hati dan anggota tenggelam di dalam Allah. Sebab itu bila mana kita berzikrullah, maka anggota kita pun digerakkan berzikrullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi anggota kita pun bergerak sama di dalam zikrullah. Maka sebab itu para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, bila mana mereka berzikrullah, mereka seperti pokok yang ditiup angin. Itu untuk menghadirkan Allah, mesti digerakkan semuanya di dalam Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mana-mana orang yang berzikir tapi tidak menggerakkan badannya, berarti dia tidak sepenuhnya menggerakkan dirinya dalam menenggelamkan dirinya di dalam Allah. Sebab itu orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, di mana pun mereka, jadi mereka berzikrullah dalam keadaan menenggelamkan diri dan anggota di dalam sebutan la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bohonglah seseorang yang anggota tak bergerak. Mulut ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ha, susahlah nak mengatakan dia tu tenggelam di dalam Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala fakun anta ma'ahu bistighraqika fi tauhidi. Maka jadikanlah engkau akan diri engkau ma'ahu berserta dengannya. Bistighraqika, dengan tenggelam engkau di dalam tauhid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Li'annaka, kerana bahwasanya engkau. Idza kunta ma'ahu, apabila adalah engkau berserta dengannya, iaitu berserta dengan Allah. Kadzalika, seperti mana yang demikian itu, iaitu tenggelam engkau dalam tauhid, iaitu tenggelam engkau di dalam mentauhidkannya, dalam mengesakannya. Bila mana kita mengatakan semuanya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hajabaka anka, ketika itu menghijablah ia akan engkau daripada engkau. Maknanya Allah menghijab kita daripada kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan terlebih dulu ialah daripada kita mengusahakan diri kita. Itu dia panggil maqam mujahadah.
Allahumma salli ala sayyidina. Jadi mujahadah makna kita bangkit melakukan, iaitu kita bangkit buat. Allah Subhanahu wa taala nak memberi sesuatu pada kita dengan terlebih dulu kita mengusahakan perkara tu. Mana kita kena buat? Yang pertama kita kena ada ilmu, yang kedua kita kena mengusahakan ilmu yang kita belajar tadi. Barulah dia kurnia ilmu yang tidak payah kita belajar. Mana kita kena bangkit buat, kita bangkit melakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita nak tunggu, tak ada. Nak tunggu mai, tak, tak ada. Dia kena bangkit kuat. Dalam semua ayat-ayat beribadah, semua perintah, wa'bud rabbaka, sembahlah engkau akan Tuhan engkau. Makna kita kena bangkit buat ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala li'annaka idza kunta ma'ahu. Kerana bahwasanya apabila adalah engkau berserta dengan Allah, kadzalika, seperti yang demikian itu, iaitu dengan cara engkau mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, hajabaka anka, pastilah ia akan menghijabkan engkau daripada engkau. Itulah yang disebut dengan balasan. Balasan diberi selepas kita bekerja. Orang bagi upah kepada kita selepas kita buat. Balasan orang bagi selepas kita melakukan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengurniakan selepas kita mengusahakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak bagi dia kepada kita dengan terlebih dulu kita kena buat. Jadi yang kita nak kena buat ialah menenggelamkan diri kita di dalam tauhid. Bila mana kita menenggelamkan diri kita dalam tauhid, hajabaka anka, ketika itu pastilah ia akan menghijab engkau daripada engkau. Berarti kita tidak memandang diri kita lagi. Qala hajabaka anka, maka terlindunglah kita daripada kita. Sebab Allah SWT ala sayyidina Muhammad yang menyebabkan kita tidak dapat mana Allah, kerana kita terhijab dengan diri kita. Kita masih memandang akan diri kita. Bila mana Allah Subhanahu wa taala telah menghijab kita daripada kita, memandanglah kita akan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penaja kita pada pagi ini ialah grup infak terasa 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Muhammad Rasa 19, Ruh Malaysia, hamba Allah Bukit Minyak, Lina Azina Langkawi, Wanah Marekan, Aziz Tak Abu Bakar, Sarabham Azmi Sekuaga, Nur Azaz Selangor, hamba Allah Cing Melaka, hamba Allah Sekuaga, Sungai Buloh, hamba Allah Puncak Alam, keluarga Arwah Omar dan daripada Kelana Jaya, Hajar dan Rosti Sekuaga, Mas dan Hatta Sekuaga, Intan dan anak-anak Kuala Lumpur, hamba Allah Nur
Rozita Muhammad Ramli dan bayi yang dikandung dimudahkan segala urusan semasa operasi 21 bulan 8. Amin. Makbulkan. Hajah Marpuah Haji Buhari, Terasa 11 dari Taman Titili Aisyah Alam. Doakan insyaAllah Allah Ta'ala mudahkan anak saudara kepada Hajah Marpuah mendapat kemenangan di dalam pendengaran keputusan kesnya di Mahkamah Putrajaya pada jam 8 pagi ini. Makbul insyaAllah. Allah kabulkan semua hajat-hajat mereka. Allah mudahkan, Allah jauhkan daripada kemurkaannya. Allah berkatkan hidup mereka insyaAllah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك